Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Suryo dari Dalam Suatu Generasi yang berdasari 01 Kecamatan Kabupaten Bandung. Saat ini saya berada di tengah-tengah acara kemeriahan MPLS Generasi 01 dalam acara demonstrasi ekstra kulikuler. Seperti yang kita bisa lihat di belakang saya, ada tampilan kosidah, di mana kosidah ini sudah memiliki banyak prestasi baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Baru-baru ini mereka sudah mewakili lomba di tingkat kabupaten dan meraih juara harapan satu. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena mereka sudah bertarung kurang lebih dengan 31 peserta se-Kabupaten Bandung. Mari kita saksikan bersama. Seri 01 ini memiliki banyak program, diantaranya Pramuka, LKBB, Seni Tari, Seni Suara, Bimbingan Aksara Sunda, MTQ, Yoldacil, dan Literasi tentunya, yang tergabung dalam kegiatan Meksambedan. Program ini adalah program khas yang diluncurkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Dari banyak program-program tersebut, SDN Seri 01 ini banyak mendapatkan prestasi, bahkan prestasinya sudah menembus ke tingkat provinsi. Wah, luar biasa banget ya. Penduduk kembali pada keceriaannya. Mereka menyambut kebahagiaan itu dengan penuh rasa syukur kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpesta melambaikan selendang aneka warna bagaikan burung merak yang memekarkan ekor dan sayapnya, melambangkan keanggunan dan kewibawaan. Nah, untuk mengetahui program-program sekolah ini, akan saya ajak dalam acara wawancara eksklusif bersama Bapak Kepala Sekolah, Koordinator Eskul, dan Ketua Panitia MPLS yang akan dipandu oleh teman saya. Baiklah, sampai jumpa semuanya. Dadah! Dan beserta teman-teman saya dalam wawancara eksklusif bersama Bapak Kepala SDN Negeri 01, Bapak Koordinator Eskul, dan Ketua Panitia MPLS 2024. Baiklah, mari kita simak beberapa pertanyaan dari teman saya. Silakan. Saya Dila. Saya izin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, apa visi misi SDN Negeri Sari 01 dan apa pengaruhnya terhadap siswa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Visi dan misi SDN Negeri Sari 01 adalah unggul dalam prestasi dan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar tinggi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visinya. Dan pengaruhnya adalah membangun siswa-siswi yang berkarakter baik, berbudi, berprestasi, dan selalu bahagia saat belajar bersama guru-guru dan seluruh warga sekolah. Mungkin itu. Maaf Bu Indran, izin saya bertanya terkait kegiatan MPLS. Mengapa diadakan demo ekstrakurikuler terhadap kegiatan MPLS ini? Kegiatan demo ekskul ini bertujuan untuk mengenalkan kepada seluruh peserta didik, terutama peserta didik baru, agar memiliki gambaran ketika mereka mengikuti ekskul disesuaikan dengan minat dan bakatnya, sekaligus memupuk motivasi agar dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, mereka pun jadi tahu juga tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SDN Negeri Sari 01. Apa saja sih prestasi yang sudah dicapai oleh SDN Negeri Sari 01?
Ini pertanyaan bagus sekali ya, luar biasa. Terima kasih kepada reporter Kelly kita. Prestasi ya, prestasi yang ada di SD Negeri Saya Nomor 1 ini cukup banyak. Silakan dilihat saja ya, ini trofi-trofi yang diraih dalam beberapa bulan ini ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Intan tentang ekskul ya, prestasi-prestasi yang sudah diraih di SD Negeri Saya Nomor 1 ini didukung dengan kegiatannya ekskul tersebut. Contoh seperti LKBB. LKBB ini belum lama udah berhasil menyabet 2 trofi, 2 juara 2 di tingkat Jawa Barat dan juga juara 3 di tingkat Jawa Barat. Dan itu berkat kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Saya Nomor 1 ya. Ada para pelatih yang profesional juga untuk melatih para peserta didik di sini. Selain daripada itu juga kita tidak hanya dari segi baris berbaris saja, ada pengembangan bakat diantaranya seni tari, seni suara kayak nyanyi solo dan juga pukul ya. Ada juga pengembangan sastra dan bahasa kayak misalkan puisi, pidato dan juga ada aksara Sunda. Ini merupakan keunggulan di SD Negeri Saya Nomor 1. Jadi SD Negeri Saya Nomor 1 ini cukup lengkap. Tidak hanya di bidang barisnya, tetapi ada juga di beberapa pelajaran yang diunggulkan. Nah, selain daripada itu, ini yang menjadi pionir, yang sangat menjadi pionir, bahkan menjadi contoh, percontohan untuk sekolah-sekolah lain adalah kegiatan pramuka. Pramuka ini yang sangat diunggulkan di SD Negeri Saya Nomor 1, bahkan kita sekarang sedang dihadapkan menjadi gugus terdepan yang ditunjuk oleh Kuaran Cileunyi untuk menjadi salah satu penilaian kuaran tergiat di Kabupaten Bandung. Dan belum lama ini Kuaran Cileunyi juga mempercayai SD Negeri Saya Nomor 1 sebagai peserta jambore cabang di tingkat kabupaten yang diikuti oleh para peserta didik yang ada di kelas 6 dan kelas 5 di SD Negeri Saya Nomor 1 ini. Dan banyak sekali program-program lainnya di SD Negeri Saya Nomor 1, terutama kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sangat unggul sehingga menjadikan SD Negeri Saya Nomor 1 ini sangat berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, seperti itu. Nah teman-teman, bisa didengar dari jawaban-jawaban Bapak Ibu Guru yang sudah kalian dengar tadi. Nah, dari perbincangan tadi dapat saya simpulkan bahwa pengaruh visi misi sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademis ataupun non-akademis, seperti berkarakter dan berbudi luhur. Yang kedua, SD Negeri Sari 01 memiliki banyak sekali prestasi. Di antaranya, nari, nyanyi, kosidah, pramuka, LKBB, dan juga literasi. Dari ekskul itu sudah mendapatkan banyak sekali prestasi sampai ke tingkat provinsi loh. Yang ketiga, ada demo ekskul bermanfaat untuk memperkenalkan kepada siswa-siswi agar mendapat gambaran ekskul apa yang akan diikutinya. Demikian, terima kasih. Kami dari tim Galaxwar menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.